Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah nada dering WhatsApp di HP Vivo ya teman-teman. Oke, seperti biasa di sini saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi langkah pertama, kalian buka aja aplikasi WhatsApp-nya. Kalian masuk ke aplikasi WhatsApp. Setelah itu di halaman beranda WhatsApp, teman-teman klik aja menu titik tiga yang ada di atas ya. Kemudian kalian pilih setelan, dan di bagian setelan, teman-teman pilih aja notifikasi. Selanjutnya di sini ada nada notifikasi ya. Kita klik aja. Nah, nanti di sini akan ada muncul beberapa pilihan nada notifikasi yang telah aplikasi WhatsApp sediakan. Kalian bisa pilih aja di sini, kalian ubah di pencet di setiap bagian icon lingkaran pada judul lagu ataupun nada notifikasinya. Kalau udah, kalian bisa simpan perubahannya, klik aja oke. Kemudian kalian bisa kembali, maka otomatis nanti nada dari WhatsApp kalian itu akan berubah ya. Jadi semudah itu teman-teman ya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.